Hai guys. Singa disebut raja hutan karena kekuatannya. Dirinya tidak takut dengan hewan-hewan lain. Sementara, hutan dipilih sebagai tahta dari sang raja karena para hewan identik hidup di hutan. Sebagai raja hutan, singa perlu bertubuh besar. Tidak hanya besar, tubuh singa juga kuat loh. Panjang badannya bisa sampai 2 meter dan bobot tubuhnya bisa menyentuh angka 225 kg. Nah, seperti di video yang kali ini ya. Turis yang berada di Taman Nasional Kruger ini dibuat kaget bukan main karena melihat seekor singa mencoba menyerang dan mencoba menghabisi seekor kerbau secara langsung. Karena tidak ingin dimangsa singa, kerbau ini dengan brutal mencoba melawan dan menyeruduk singa itu tanpa ampun. Meski sedikit kesusahan, ternyata kerbau ini berhasil membuat singa ketakutan dan akhirnya melarikan diri. Ja, maar hij is een slagger. Oh. Godverdomme. Is goed. Nee. Oh man. Lalu di video selanjutnya sedikit berbeda ya. Seekor singa dibuat tercengang karena melihat seekor jerapah dihabisi oleh buaya dari dalam air. Singa yang berada di pinggiran sungai itu terlihat ingin mengambil makanan buaya, yaitu seekor jerapah. Setelah cukup lama diperhatikan, ternyata sungguh di luar dugaan. Merasa tidak bisa masuk ke dalam air, singa ini malah tercebur saat ingin pergi meninggalkan momen seperti ini. Bagi sebagian orang, memang berwisata di alam liar memberikan pengalaman yang menarik dan juga wawasan tentang hewan-hewan liar ya. Nah, itulah tadi beberapa video unik dan aneh yang berhasil terekam kamera. Kira-kira kalian pernah gak lihat kejadian seperti ini secara langsung? Oke deh guys, thank you ya.